Bapak mau nggak berguru kepada orang yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka? Mau nggak? Eh? Kurang ajar nggak itu orang? Bagi saya dia kurang ajar itu yang siapapun orangnya. Oh ini hadis Sahih Muslim. Itu hadis Sahih Muslim riwayatnya Ahad. Dan kata Abun di situ Abi wa Aba kafinar itu maknanya juga dijelaskan dalam tafsir bahwa Ab bisa berarti kakek, bisa berarti paman. Kita udah jelaskan. Kita dijelasinnya nggak terima. Enggak, lafaznya Abun ya sudah lewat ente ya. Berarti dia lama di sana nggak ngerti bahasa Arab juga. Ya teman saya ke Timur Tengah ngapain di sana? Lebih sering tawuran dia sama main futsal ya. Tanya aja teman-teman kita. Yang ngaji nggak banyak kok. Kita tanya ngaji nggak ke Fulan, ke Zawiya Fulan. Oh kita sibuk. Ya giliran futsal ceritanya panjang. Tawuran sama anak Bugis tuh. Anak Bugis kan jago-jago, pinter juga. Tapi juga pinter main bola. Kalau main bola bisa gesekan pak. Ya tuh anak Bugis tuh. Kita tanya aja pak. Tanya ke teman-teman kita itu, jujur aja. Di sono tidur, di sini tidur, sama hasilnya? Sama. Di sini baca kitab 11 jam sehari, di sono baca kitab 1 jam sehari. Beda gak hasilnya? Beda, Pak. Beda hasilnya. Di sini riadoh zikirnya. Dia setiap Ramadan, dia khalwat. Setiap bulan haram, dia khalwat. Pas di sana, dia gak khalwat. Beda gak? Pulang, bawa gelar, gelar akademis. Itu untuk sini. Tapi kan dia gak punya gelar ruhani. Gak punya gelar kolbu. Syekh Khalifah itu gelar untuk pencapaian kolbu. Gak bisa pak dikeluarkan dari kampus. Yang ngeluarin siapa? Syekh juga. Gak bisa jamaah. Yuk kita angkat Khalifah bareng-bareng. Gak bisa juga. Gak bisa kan Tuhan Khalifah. Harus Syekh juga yang angkat. Kecuali Syekhnya meninggal. Yang tinggal Khalifah-Khalifah tua. Mereka istikharah. Lalu musyawarah baru boleh mengangkat. Itu darurat itu ya. Orang yang rajin mengasah kalbunya, kalbunya akan terang, mau di Mekah mau di Pekanbaru sama ya. Orang yang rajin berguru mau di Jakarta mau di Mesir sama, dia akan selesai menjadi orang yang alim. Tapi orang yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang enggak bermanfaat, pulang-pulang pun kata-katanya banyak yang la yanfa', tidak bermanfaat. Jadi jangan terpaku di situ, Pak. Maka lihat kata Nabi. Jangan yang hadis Nabi deh, pakai kalamnya Ibnul Mubarak aja. Al-isnad minaddin, bersanad bagian agama. Bukan bisa ngajar di Madinah, bukan bisa ngajar di Mekah, bukan ya. Nanti insyaallah ada ulama-ulama Ahlussunnah yang akan kembali ngajar di sana, Pak. Tenang aja.